Arah Katulistiwa itu garis tanjakan udah dikuasain dengan posisi yang cukup baik dari teman-teman EVOS Divine. Yang dimana serangan-serangan Homer juga sudah dikeluarkan. Maka A124 sudah mengenai satu orang dari Abang. Ya, ini dia. Tembakan sudah dibuka. Abang dipaksa untuk mundur. Bahkan ada peluru Woodpecker yang connect ke arah tubuhnya juga. Ray melakukan flanking. Ini bagus banget. Tinggal ditunggu aja waktunya, teman-teman. Harus ditahan bagian depannya Abang. Sayangnya dia terjatuh. Tapi ada Gedai. Melakukan follow up. Gedai berhasil untuk mendapatkan dua pemain sekaligus. Garofov dikurung. Kali ini Aimgard coba melakukan follow-up revive karena satu orang tidak main lebih. Gedai sayang sekali. Ada tembakan yang masuk putaran tubuhnya. Lagi-lagi jump shot Aimgard. Takes one team God of Wolf. Dieliminasi di posisi ke-12. Finally teman-teman dari EVOS Divine juga berhasil mendapatkan satu tim begitu saja. Tapi kalau